Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manakah yang benar, yang lebih benar antara dua bacaan Ashhadu an la ilaha illallah dengan fathah lamnya dan dibaca dhamma lamnya? Lam sebut kaimah di kebanyak lam. Ashhadu an la illallah. Bagaimana dhamma? Illallah senega. Neta mau sen kau nabi asal ini kau nabi. Eki mana benda abu dera fathah datang. Illa illallah. Amma illallah. Kata ber illallah. Dengan eki rotu santan. Se eki aku saya kau fathah. Illallah. La ibtafkhim ibtabel karena ha karena apa ngadepin lafal jalan agak dito jadi dia baca illallah ini kesukuran boleh Allah ini kesukuran ya asyhadu an la ilaha illallah kesah baca kalau rosak mana lagi king kene roba mausak nah tafkhim illallah nah lafal Allah ini kesih maksud Allah lafal illah Eki bukan hasil. Illallah, mohon illallah sana lagi. Ada illu ada. Sebab illah. Ada sudah. Jika saya langkong saya. Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam. Jika assalamualaikum WRWB. Eki jawab waalaikumsalam WRWB. Cek singkat Eki. Assalamualaikum cukup. Ade, balik salawat SAW tak ingin beritahu istana. Sebut biulama yang ilmu mustalah, mustalahul hadith. Bahkan biulama tak ingin waktu sebohe. Tahu sah singkat Muhammad titik-titik aneka baca di dipilesan. Sallallahu alaihi wasallam. Patut sakit. Kadang-kadang kita sol, solam, kita elaran biulama. Aneka. Kota mungkin di api itu selalu kongres. Assalam, saya kata. Kata salamun cukup. Apa ASSWRWB? Negeri ada boleh buat apa sahaja jawab negeri sana. Negeri apa sahaja jawab negeri kan. Negeri salam negeri. Eki bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun ulama asolat wajib, serastar wajib. Saya pun ulama asolat wajib. Salah setara wajib niat kodok lebih bagus ketimbang asolat sonat serawas selok agak tuan potang. Pertanyaan lah tenggula siam Senin Kemis panapa lebih bagus niat kodok serawas selok agak tuan potang. Engki selat itu Allah alam bula pahama sebun ulama asolat asolat wajib. Salah setara wajib Allah, aku lho paham lagi ibarat. Nah, apa artinya Ustaz? Kita salat wajib, kita salat wajib, kita salat sunat. Nanti lho disini. Kita orang itu nantang. Salatnya yang berapa? Mau luar di otak, nyapu tuh. Hah? Yang kira-kira itu pertanyaan, pertanyaan. Nggak, nggak, nggak. Mungkin di otak, nggak usah kodohan. Dia sunat fair. Ya, gue Allah, kakir lho dia tanya, gue memang sunat. Usah sunat, tapi mau tidak seperti ke mon anti otak. Saya apa yang sunat teretan? Ya bahas dengan awal kitab ikana. Renun, edaram di ulama orang yang di otak pas apa yang sunat. Arti, ketimun sampean renun kiai ini kurang tahun bulur apa yang ini kurang tahun bulur anti otak dalam adanya tobat asap orang Allah cekobatir kurung kuen. Semua orang yang kurang tahu busana kerja benar Allah, tapi nyereng mau nih karena tobat sering kurang tahu nih keserai bejeng. Engki, karena mau serai pak ngatur ke pangeran busana ada yang ya Allah tak kiri kamu baca mau serain. Serai bina apa lagi? Lahiran nyereng tabeng selamat, granon ekri cara gempang di ulama
kecabut yang sunat. Deh. Cukup badan dua asar dua maghrib cukup lengak ni kesalahan channel. Monse tu kira dua pak dek kalau tuna ada arabat itu orang suara Allah. Kau dituntut pagi di Allah. Tapi mondok utang ni kalau kerjakan lagi lagi di pangeran. Ade, jadi mula di otak cerah-cerahan. Tak usah banyak sunat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar ceramah bahwa orang tua yang membiarkan anak-anaknya melakukan hal-hal yang dilarang agama dan meninggalkan sholat, ini kesitung selarang agama, anak mengutubi larwa sholat, maka diharapkan baginya masuk surga. Terus, ikutak the youth. Kaji Nabi nyebutakin, ikutak ring sepoh the youth, menurut ada maksiat tepuk terenah. Ternyata lo ilarah. Terus, nih, terus. Apakah sebagai orang tua kita wajib menasihati anak-anak kita? Setiap saat jika anak kita tidak mau mendengarkan nasihat kita, apa cukup dinasihati sekali saja? Sedangkan anak kita sudah dewasa, jika kita tidak membiarkannya, apa benar diharapkan masuk surga? Senika pak, senika. Anak, itu kewajiban kulaban ajunan. Waktu ini keturun nyar-anyar dari Allah. Duhur perintah anyar, asar perintah anyar, maghrib ketika perintah anyar. Mohon pada gelirat anak kami untuk doa sholat wajib kulaban ajunan makon pak. Kutu dong, ayo sabar je anak. Ketika pancing anak pun makon, sekalian baik geger kewajiban sampean. Bu, lestari cukup. Pun anak tetap na'udzubillah roh ngidangin sampean lepas tanggung jawab ya junan Allah. Arti, ini emotin. Pas ketika gila, oh cukup sekalian gengki. Kipo, jom, bayar, jom, cukup ya. Ternyata anak tetap na'udzubillah sholat. Makin beda akhlak, beda aturan. Makin kalah, makin kasih maaf asah.
Yang kepenting pas Asyura esok orang tua setahun saya terlibat indah bumbu mau nanti otak pas Ramadan kalau tak segera niat di dua beloreng kompengan orang lerpa di otak Ramadan kilo terlahir dia nyatoren ikan motor apa salah sa Asyura niat di dua awak jadi makin dalam satu deku sama sa kuah bine-bine yang kau lah apa sa deku nyerana pas Ramadan kodohan Lillahi ta'ala sekaligus apa sa'ari Asyura karena Allah takut huruf lain karena apa sa' mau sampai nanya kodohan malolo ikisa kodohan fadil Asyura lo ikon lewi sampai mau sampai apa sesunat malolo salah dosa kakening karena sampai yang diadik otang fardo cekropain dua kelakuan paling penting mertung apa sa' nomor dua mencumpur anak bini tak apa-apa jenengan jadi marisat toh malolo mon leh buru seker kawah marisat toh ebuin sedidak mon meh semenu kare sare kawah marisat toh jeng aja leh semdoro kare egen egen warani obam lebih ebuin anaman obam lebih beri sedekah adek kapotarana neka mencumpar dek kekeluarga anam ari Asyura anjur Rasulullah termasuk anjur para ulama dan ari Asyura mona-mona kanak kienek macam mereka pesenang bisabdan beri permen, beri gedeng, beri neta patang sedekah termasuk anjuran yang ari Asyura kapot mandi kira-kune yang saya gak mona pasak dirantai hasilnya lemah berarti termasuk anjuran yang ari Asyura musab anak yatim neka adat saya dan ini nabi atau wakil irhamil yatim wapsah roksah wapin wamin tu'ami yalim khalbuk untuk terhajatuk kakeya menemukan anak yatim kan yang sering pas usap dia tegak pas sedekai kakeya lemas antara kakak hajat kebun Rasulullah oleh sedekah ada anak yatim lebih-lebih dengan hari sepuluh dia kaya kakak hajat dia kejumpar dada termasuk anjuran dengan hari Asyura nyampung rukuruna sampai ngaji lah bama harus sampai ngaji lah coba hari wafah sampai ngaji lah haji amin sampai hari ustaz bertugasan gimana mau kampungan mau sampean adik waktu gelenon mati lo ribetnya sekadar siapa di pusat saya itu akhir mati Asyura itu kok nyambung ke orang yang solihin ini kata-kata kerama dengan hari Asyura apa sah esok orang itu setahun sederebet maka mati pada raja umur amin Allahumma tak berikan sederja kak Dito Bapak Hazan salah lo ketunyol sepul sederebet